Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka berharap proses pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Hal tersebut dikatakan Gibran usai melakukan pencoblosan di TPS 34 Manahan Solo, Jawa Tengah. Awak media juga sempat bertanya pada Gibran soal prediksi putaran kedua Pilpres 2024. Seperti biasa, Gibran hanya menjawab singkat dan hanya meminta doa agar semuanya dilancarkan. Gibran juga menilai bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 34 Manahan Solo berjalan lancar. Mas, satu putaran apa dua putaran, Mas? Kali mikir lagi. Semuanya lancar ya. Ya, makasih ya. Namun Gibran enggan membeberkan lebih lanjut soal kegiatannya setelah mencoblos. Gibran mengaku hanya akan menonton perhitungan cepat atau quick count di rumahnya. Sebelumnya, Gibran dan istrinya Selvi Ananda melakukan pencoblosan di TPS 34 Manahan Banjarsari Solo sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Gibran tampak mengenakan pakaian kemeja batik warna biru dan putih, sementara Selvi memakai atasan kuning muda. Gibran lalu masuk ke dalam area TPS untuk mendaftarkan diri ke pihak KPPS. Gibran dan Selvi kemudian menunggu dipanggil oleh petugas KPPS. Setelah dipanggil, keduanya lalu masuk ke bilik suara yang berbeda untuk mencoblos. Selesai melakukan pencoblosan, Gibran dan Selvi memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Selanjutnya, keduanya mencelupkan jari kelingkingnya ke tinta ungu sebagai tanda telah mencoblos. Nah, yang menarik, petugas KPPS